Dan kita bersama dengan duo lagu terbaru mereka Dah Raya. Kita bersama dengan Farah Wahida dan juga Ezad Lazim. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Raya. Ke wanita hari ini. Kami rasa lain macam. Ada tetamu setelah Alhamdulillah. Kalau tidak selama ini kita bervideo call. Yeah. Tapi Alhamdulillah ada rezeki hari ini. Dapat bersama-sama dengan tetamu di studio. Tapi kita maaf lah ya, Kuih Raya dah habis. Tak sempat nak sediakan. Tengah bakar tak siap? kita nak kongsikan ni. Sedikit mengenai lagu terbaru anda, Dah Raya. Yang cukup ceria, cukup lancar. Mungkin nak Farah boleh kongsikan bagaimana wujudnya kolaborasi. Sebenarnya, daripada Abang Izzat sebab dia yang memilih saya untuk jadi pasangan dalam lagu Dah Raya. Dan saya rasa lagu ni pun sangat bersesuaian dengan apa yang berlaku dalam dunia, dalam keadaan kita sekarang. Betul kan, tetap tiba-tiba Dah Raya ya. Kita dah berkurung lama-lama dekat rumah, tiba-tiba Dah Raya. Dah Raya. Jadi lagu ni saya rasa, memang lagu ni easy. Hari Raya kita sekolah lagu yang kita dengar meriah, seronok, gembira. Lagu ni dia ada, sedih pun ada sikit. Tapi yang pastinya liriknya bersesuaian untuk Raya. Siapa penciptanya? Ceritanya daripada Salman Syam. Dan juga lagu ni yang special sebab dia menggunakan bahasa daripada Johor Riau. Maknanya bahasa tu yang mudah kita faham, yang sekarang kita sebagai di sini sendiri. Kalau bercerita saja mungkin orang kata tak sampai. Sekejap lagi kita nak dengarkan. Boleh ya secara live? Okey. Sama jalan ke sana pergi beraya. Wahai cik abang, jangan menggoda. Ini kan masa hari bahagia. Walaupun kita tak jalan sama, hari raya tetap Dah Raya, kita Dah Raya. Marilah kita meraihkannya. Yang tua juga yang muda berbahagia tiada sengketa. Dah Raya, buat kuih raya dan duit raya, semua dah sedia. Marilah kita semua bersama-sama berhari raya. Dan duit raya, semua